Wah, banyak sekali teman-teman. Banyak sekali mobil-mobil keren di bawah kita. Hihi. Mari kita coba lihat lebih dekat satu persatu mobil-mobil keren yang ada di bawah sini ya. Wadidaw. Tapi sebelumnya buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, juga subscribe ya. Hihi. Apakah kalian semua siap untuk mereview mobil-mobil keren ini? Let's go teman-teman. Kita mulai dari yang sebelah sini. Wah, ada satu buah mobil dari keren berwarna kuning merah. Widih, namanya mobil rescue vehicle. Hihi. Kemudian di sini juga ada satu buah mobil berwarna putih kuning. Hai, namanya truk tangki teman-teman. Truk tangki World Watering Car. Wah, ayo kita simpan. Kemudian kita ambil yang selanjutnya. Coba lihat yang sebelah sini. Wow, ada satu buah mobil derek berwarna putih. Hei, alias mobil rescue vehicle. Wow, mari kita simpan. Kemudian di sebelah sini juga ada satu buah mobil berwarna merah. Hei, namanya mobil turbo jet. Wah, keren. Mari kita simpan juga. Kemudian di sebelah sini ada satu buah mobil berwarna kuning putih. Hei, namanya mobil minibus. Wah, keren betul. Mari kita simpan. Kemudian last gear kita ambil yang berikutnya. Kita ambil yang ini. Wah, ada satu buah mobil box. Wih, internasional transport. Wah, ayo last gear kita simpan juga. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Wow, ada mobil minibus kota. Wah, berwarna kuning. Last kemari kita simpan juga. Kemudian sebelah sini ada satu buah mobil berwarna kuning lagi. Hehe, namanya mobil molen. Wadidaw, mobil ini bertugas untuk mencampurkan bahan coran ya. Hehe, let's go kita simpan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ini. Wow, ada satu buah mobil berwarna putih. Hai, ini disebut dengan mobil road sweeper. Wihihi, ayo kita simpan juga teman-teman. Dan mari lanjut kita ambil yang ini. Wah, ada satu buah mobil mewah berwarna biru. Namanya mobil sport Lamborghini teman-teman. Hihi, ayo mari kita simpan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ini. Wah, ada satu buah mobil truk tangki. Widih, berwarna kuning juga. Lalu di sebelah sini ada mobil bis kota. Wih, dia berwarna merah. Wah. Ayo kita simpan. Kemudian kita lanjut yang ini. Wih, ada satu buah mobil fire control alias mobil pemadam kebakaran. Ayo langsung kita simpan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ini. Wow, ada mobil bak terbuka nih. Ini adalah mobil truk sampah. Ayo kita simpan. Kemudian mari kita lanjut dengan yang ini teman-teman. Wow, ada mobil truk kontainer. Hai, dia berwarna oranye teman-teman. Hi, banyak sekali mobilnya ini ya. Let's go kita simpan. Kemudian di sebelah sini ada satu buah truk molen. Hehe, dia berwarna kuning teman-teman. Wow, sama juga ya. Fungsinya untuk mencampurkan bahan coran. Hi, warna betul. Kemudian kita lanjut lagi. Kita coba lihat yang ini. Wow, ada satu buah mobil berwarna hijau. Wih, namanya truk sampah. Wih, ayo langsung kita simpan. Kemudian mari kita lihat yang sebelah sini. Wadidaw, ada mobil pemadam kebakaran. Hei, dia berwarna merah lagi. Langsung kita simpan juga. Lalu lanjut, kita ambil yang ini ya. Hihi, ada satu buah mobil, mobil bukan mobil teman-teman, tapi kepala dari lokomotif. Wadidaw, hihi, mantul seruntul. Ini adalah kepala lokomotif kereta uap. Wihihi, let's go kita simpan. Kemudian mari lanjut, kita ambil yang sebelah sini. Wow, yang ini namanya adalah mobil truk pasir. Widih, kita simpan juga. Lalu lanjut, kita ambil yang ini. Wah, ada satu buah truk kontainer. Dia berwarna merah, teman-teman. Wah, let's go kita simpan. Dan di sini ada dua lagi. Hey, mantap.
Ada mobil truk kontainer berwarna putih dan satu buah mobil bis kota. Hei, dia berwarna kuning. Mari kita simpan. Wih, akhirnya kita tahu nama-namanya. Baik teman-teman, sekian dulu video kakak hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa.